Seterusnya, gara-gara bertindak liar ketika melancarkan protes anti pendatang haram di ibu negara Chile, beberapa penunjuk perasaan ditahan oleh pihak berkuasa. Protes ini kebanyakannya disertai oleh anggota parti pembangkang. Penunjuk perasaan enggan bersurai meskipun telah diarah berbuat demikian, memaksa anggota polis menyembur air ke arah mereka. Selain di Santiago, protes turut diadakan di beberapa lokasi lain. Penunjuk perasaan mendakwa masalah kebanjiran pendatang asing tanpa izin semakin kritikal. Lebih membimbangkan apabila kerajaan seolah-olah tidak ambil peduli mengenai isu berkenaan. Penunjuk perasaan mendesak agar tindakan tegas dikenakan ke atas pendatang haram di negara ini. Lapor agensi berita tempatan, tahun ini sahaja sekurang-kurangnya 23,000 pendatang asing telah masuk ke Chile secara haram.